bertahan hidup di pulau tak berpenghuni. Ya, selesai juga. Markas rahasia ke-25 pasukan khusus Kasukabe sudah selesai. Tapi kelihatannya jelek sekali. Nenek jangan bilang begitu. Ini kan usaha kita sama-sama. Setelah ini mau main apa? Kalau nenek maunya apa saja boleh, asalkan rumah-rumahan. Lalu apa? Main polisi penjahat boleh? Atau main petualangan? Atau main penjelajahan saja bagaimana? Misalnya kita meneliti tentang hewan-hewan yang ada di sekitar sini. Lebih enak main tidur siang saja. Oh iya. Kamu sedang apa, nenek? Pertandingan olahraga ya, main tarik tambang atau sumo? Bukan, ini batasnya. Ceritanya kita anak-anak yang terdampar di pulau tak berpenghuni. Di pulau ini kita coba bertahan hidup dengan segala cara. Iya benar, ceritanya kapal kita habis sekarang. Mana bagian yang kram? Sini biar aku yang jadi tukang pijitnya ya. Aku bilang karam, bukannya kram. Ceritanya kita selalu bersemangat menjalani hari-hari di pulau ini sambil menunggu kapal penyelamat menjemput kita. Iya, aku mengerti. Ini hampir sama seperti cerita dalam novel Robinson Crusoe. Sepertinya seru. Tumben nenek, kamu punya ide hebat. Menurutku biasanya ide nenek selalu jelek. Ya sudah, ayo kita mulai sekarang. Kita buat ceritanya yang menarik. Jadi semuanya harus semangat ya. Pasukan khusus Kasukabe dalam cerita bertahan hidup di pulau tak berpenghuni. Yang di sana itu tanda kita bersama. Iya, yang penting semuanya punya peran masing-masing ya. Mas Al, karena sebentar lagi gelap dan udara semakin dingin, tolong kamu buat api untuk kita ya. Oke. Yang berikutnya air minum dan makanan. Aku akan mencoba cari mata air. Selain itu mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa jadi makanan. Kalau begitu, aku mau mancing dulu. Semuanya hati-hati, semangat ya. Sinchan, kamu sedang apa? Sedang tidur siang. Tidak boleh, yang lain saja berusaha. Abis mau bagaimana lagi, badanku terasa lemas. Apa-apaan itu, seenaknya saja, itu perannya egois namanya. Ya sudah, aku akan berikan tarian semangat. Halo, halo, awe, halo, awe. Sama sekali tidak perlu. Kamu sendiri melakukan apa? Nenek kan ketuanya, jadi semuanya harus bekerja keras demi nenek. Lihat semuanya, aku dapat air. Dan ini, aku juga menemukan jamur. Jangan ini jamur racun ya. Bukan kok. Coba kamu makan. Wah, enak sekali. Jamur ini ternyata enak. Rasa jamur mentah itu enak ya. Kenapa tidak kamu masak dulu? Oh iya ya, tapi apinya mana? Lihat-lihat, apinya sudah menyala. Mana-mana? Ya, apinya mati. Sinchan jahat. Mas Zhao, kalau tidak ada api, nanti malam kita bisa kedinginan atau diserang hewan buas. Sana, buat lagi. Kamu dapat apa? Aku tidak dapat ikan, tapi aku dapat kerang dan rumput laut juga ada. Wah, Bo, hebat. Lihat, apinya sudah nyala lagi. Sekarang kita bisa masak. Aku sedang memanggang rumput laut. Semua kita panggang saja. Aduh, panas. Wah, enak sekali ya. Enak. Sinchan, apa yang kamu lakukan? Aku cuma sambil makan keripik kentang ini saja kok. Dan kamu makannya sendirian saja. Sepertinya enak, bagi dong. Tidak ingat ya, ceritanya sedang terdampar di pulau. Di pulau ini kita harus cari makanan sendiri. Apa boleh buat, sisanya tinggal segini, bagaimana caranya? Ini sisa teh terakhir, silakan. Semuanya minum tehnya sedikit-sedikit ya. Wah, biarpun tehnya tidak panas, tapi rasanya lumayan. Hah? Jadi kamu minum semuanya ya? Enak loh, Bu. Terima kasih ya. Biar sisa juga tidak apa-apa.